Hai semua, bertemu lagi dengan channel Bunda Aqilla. Di sini Bunda Aqilla akan membuat telur dadar jagung manis ya. Bahan-bahan apa aja yang diperlukan? Yang pertama, 1 buah jagung ukuran sedang, 2 butir telur, 2 sendok makan tepung beras. Penyedapnya saya pakai kaldu jamur ya, secukupnya. Kemudian 1 batang daun bawang dan sejumput garam ya. Yang pertama-tama kita masukkan jagungnya ya. Telurnya. Kemudian tepung berasnya. Daun bawangnya, garamnya, sejumput, kemudian totolinya ya. Sendok makan ya, diaduk-aduk. Beri sedikit air ya. Kemudian kita goreng ya. We'll be right back.
pagi, Bunda. Nah, ini udah jadi ya telur dadar jagung manisnya. Sangat mudah kan untuk dibuat. Silahkan dicoba di rumah ya, teman-teman. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nonton juga video yang lainnya ya, teman-teman. Assalamualaikum.